Dan mungkin kalian mau apa di akun utama kalian itu ingin influence-nya lebih gede guys ya, lebih gede, influence-nya lebih cepat gede. Jangan, kalau kalian fokus ke mention guys, belum tentu influence kalian kegedean guys. Saya beri contoh nih, coba saya kasih lihat. Level 25 cuma naik influence 268. Itu naikin ke level 25, kalian dapat influence ke cuma 268 guys ya. Tapi coba kalian main di invest. Ini saya tunjukin nih. Kalian main di invest seperti ini. Misal nih browser nih. Kalian up ke level 10. Itu naik 890.000 guys, hampir 1 juta. Dan di bawahnya lagi nih. Ini lebih gede lagi guys biasanya. Nah, 1.300.000. 1.300.000. Itulah saya bilang, kalau kalian mau ngejar info itu lebih baiknya kalian fokus di invest guys. Dan di invest kalau kalian ingin apa war kan, sering apa ingin war ataupun ingin cepat buka T4 lah. Jadi kalian usahain, misal kalian udah mentok di kru, baru kalian sambung ekonomi guys. Kenapa saya bilang itu, hanya kalian pasti invest ini masih belum level 25, pasti mentok di 24, yakin saya. Jadi makanya saya bilang kalian fokus kru dulu baru ekonomi. Karena kalau mau buka T4 itu ini harus level 25 dan harus duluan selesai ekonomi baru kalian ke kru. Tapi ini kali ini saya balik kan. Kalian fokus ke kru dulu baru kalian fokus ke ekonomi. Karena saya yakin kalau free player tuh pasti dia mentok di level 24 ini guys. Ini invest center ini pasti mentok level 24. Dan yang ini apa nih? Ekonomi sama crew. Nah, yang satu lagi kingspin ini juga berguna buat kalian guys misal. Tapi saya sini enggak terlalu saya fokus ya, karena saya bukan membuat akun normal, saya membuat akun abnormal. Saya mau mencoba-coba riset strategi saya sendiri ya. Nah, jadi kalian ini bagus nih ya, bisa kingpin 3, kingpin 4, kingpin 5. Jadi kalian apa rewardnya lebih bagus-bagus ya. Tapi saya lebih sering lihat crew ini guys ya kan. Jadi kita war-war itu asik dah, nggak kalah. Dan di sini mungkin kalian agak heran ya, kenapa level 16 influence saya di 12 juta 365. Di sini saya bukan kekuatan, bukan dari invest, bukan kekuatan dari bangunan. Ini kekuatan fix dari pasukan guys ya. Ya, pasukan itu emang kekuatannya cepat naik. Dan kenapa saya di sini cuma fokus di pasukan? Karena saya itulah tuh yang saya bilang, saya main abnormal. Saya mau mencoba-coba riset ya. Saya mau bikin banyak-banyak truk ya kan. Biar stres. Bukan lawan stres, saya stres. Oke, nah di sini kalian bisa lihat di sini total pasukan ini di akun research saya yang pertama, akun apa saya olah kotak-kati sendiri. Di akun saya ada punya dua akun ya. Ini akun ini saya mempunyai sekitar 1.176.000. Itu full apa T2 T1 ya. T2 T1. Dan di akun kedua saya, oke, tunggu saya akan tunjukkan akun kedua saya. Ini kan di mention 16. Akun kedua saya itu mentok di mention 18 ya. Tunggu guys. Oke guys, ini di akun kedua saya ya. Dan influence-nya beda tipis ya. Dan di sini
kekuatannya pun bukan dari invest saja ya. Di sini udah saya jadikan akun ini akun utama saya, dan akun yang T4 itu udah sold out ya. Sudah dengar lagi. Jadi saya kalau mau apa membuka T4 pun udah bosan, bukan bosan, kenapa guys, menunggu itu guys, menunggu 7 bulanan itulah yang susah, 7 bulanan 8 bulanan itulah yang enggak sabar ya guys ya. Jadi ini ya, saya tunjukkan di sini lebih gede lagi katanya 1.498 ya, hampir 1.500, dan di sini saya campur dengan T3. Rencana saya ini saya campur dengan T3 karena akun ini saya ingin menyerang bertahan ya, jadi menyerang dan bertahan. Tapi ya seperti saya bilang tadi, ini saya mentokin di level 18, enggak saya up lagi sampai metal pun saya hapus, seperti yang saya bilang di video sebelumnya ya, yang saya hapus. Dan di sini saya akan menunjukkan infus di pasukan itu 10 juta guys, 10 juta. Jadi kalau saya zero, nangis ya guys, 10 juta. Yang di sana tadi 8 juta, yang sini 10 juta karena sini ada T3 guys, karena ada T3 dan pasukannya lebih banyak guys ya. Jadi buat kalian yang ingin infus kalian lebih gede, itu seperti kalian ingin bermain normal, jadi sebaiknya kalian itu mainnya di invest. Saya bilang ya, saya saranin main di invest. Kalian nggak mesti seperti yang saya bilang itu kalian main di crew atau ekonomi. Jadi kalian bisa, kalau kalian main normal itu kalian bisa apa, pokoknya invest apa aja lah yang ada. Misal kalian diamond, kalian misal kalian pertama di crew, kadang di sini membutuhkan 3 juta diamond, jadi kalian nggak memiliki 3 juta diamond, jadi kalian bisa opor ke apa, ke effective itu terserah kalian, apa kalian opor ke city wheel weapon ini, itu terserah kalian. Nah, jadi kan ini cuma butuh 188, jadi bisa dalam apa sambilan menunggu itu kan bisa kalian invest ini. Jadi usahain jangan terputus untuk invest ya, invest center. Jadi kalian ketika sudah selesai diamond kalian minim, kalian cari itu apa bangunan apa untuk invest selanjutnya yang murah-murah aja dulu ya kan. Nah, yang penting jangan putus invest kalian guys. Mungkin cukup sekian, sampai jumpa di video selanjutnya guys ya.